Halo sobat Badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya. Yay. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Yang pertama, event-event gratis Free Fire yang bakalan kita klaim sama-sama. Kemudian ada event top up terbaru untuk besok dan 3 katana lobby terbaru Free Fire. Nah, yang pertama kita bakalan klaim hadiah-hadiah gratis dulu nih ya. Nih, yang pertama AN94. Pasti kalian udah dapat nih ya kalau AN94. Kemudian ini ada granat baru nih kawan-kawan nih. Kita coba ambil ya di sini, bermain 10 kali bareng teman kalian dapetin granat ini. Nah, coba kita lihat dulu. Granatnya bisa dibawa ke lobby enggak nih? Coba kita lihat di sini. Ini granatnya unik sih, tuh bentuknya bola. Ah, nggak bisa dibawa ke lobby ya kawan-kawan ya. Sayang sekali. Padahal yang kemarin tuh udah bisa dibawa ke lobby. Cuman habis itu dihapus lagi sama Garena. Yang ini nih, ini kemarin bisa dibawa ke lobby nih kawan-kawan ya, tapi sekarang udah nggak bisa dibawa ke lobby lagi. Nah, lanjut ada Ludo Pahlawan. Nah, ntar mana nih Ludo Pahlawan ini, kita juga udah mau selesai ya kawan-kawan ya. Kita lihat sama-sama. Nggak sih, baru selesai satu ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita ambil token-tokennya dulu. Ini lumayan nih. Nah, untuk misi mingguannya nih kita dapat semuanya sudah ya. Minggu pertama, tinggal nanti minggu kedua. Ada 23 token dan kita langsung aja coba ambil baju kali ya. Langsung aja kita roll. Kalau sekali itu bebas rollnya, jadi kalian angkanya bebas gitu ya. Tuh, angkanya random. Kalian lihat, tapi bisa pilih ludonya, mau yang warna merah, hijau ataupun biru. Kita pilih yang merah ya, karena kita mau ambil baju kawan-kawan. Nah, kalau yang 3 ini kalian bisa milih angkanya gitu, kalian mau pilih angka berapa. Terus kalau kalian berhenti di kado itu, kalian dapat hadiah tambahan kawan-kawan ya. Nah, ini contoh 1 2 3 4 5 6. Oh, sayang banget nggak bisa ya. Kita mau menuju kadonya tapi butuh 7 ya, tapi kan dadunya cuma 6. Oh, ternyata kalau kita mendapatkan angka dadu 6 itu kita dapat hadiah tambahan juga nih, Rocky Box ya kawan-kawan ya. Lumayan. Nah, misalnya kita mau berhenti di itu tuh, di kado ya. Kita butuh berapa? Butuh 1 sama 1 2 3 4 5 6. Angka 6 lagi, kita coba angka 6 lagi kawan-kawan ya. Kita berhenti di dalam kado. Oke, kita roll. Nah, kita dapat hadiah tambahan lagi. Terus kalau kita berada di dalam posisi yang sama, misalnya kan tadi tabrakan sama yang hijau, itu kita juga dapat hadiah tambahan kawan-kawan ya. Jadi kalian usahakan pakai yang super roll ini, tapi menghabiskan banyak token kawan-kawan ya. Coba kita roll lagi di sini. Kita pakai yang satu-satu aja di sini. Oke, sorry aku skip karena kelamaan ya kawan-kawan ya. Jadi aku udah sampai sini nih. Kita tinggal membutuhkan 1 2 3 4 5 6. Butuh 6 angka lagi. Nah, jadi kita bisa custom lewat super roll ini ya. Kita klik super roll dan kita klik dadu angka 6 dan selesai, kita dapat bajunya. Oke, klik merah dan melaju. Selesai, kita dapat bajunya nih kawan-kawan ya. Gitu caranya. Jadi kalau udah mau habis, kalian pakai yang super roll. Nah, ini ada sisa 5, aku mau ngeroll yang mana lagi ya. Pokoknya ya, habiskan aja semuanya ya kawan-kawan ya. Nah, lanjut kita bahas bonus top up besok. Oke, event bonus top up-nya berhubungan dengan inkubator. Ya, pastinya adalah top up blueprint baru besok ya kawan-kawan ya. Nah, jadi inkubator ini kan 7 jam lagi selesai nih. Berarti nanti malam ada inkubator baru, yaitu inkubator AN94. Dan juga nanti ada event top up yang baru kawan-kawan ya, yaitu blueprintnya AN94. Kita lihat sama-sama aja. Oke, ini dia resmi dari beritabuyah.co.id. Tuh, jadi bonus top up-nya itu besok tanggal 3 November 2021 atau bersamaan dengan munculnya inkubator AN94. Tepatnya sobat Buyah bisa melakukan top up minimal 140 diamond. Jadi top up 140 diamond dapat blueprint ya kawan-kawan. Setelah itu kalian bisa mengklaim satu blueprint AN94-nya itu. Oke, jadi ini dia inkubatornya. Harusnya kalian udah tahu ya kalau nonton video-videoku yang sebelumnya ya tentang inkubator AN94 nih di sini. Jadi ada 4 senjata. Yang pertama ini dia
yang paling mahal. Nih ada animasinya juga nih kawan-kawan. Damage plus 2, rate of fire plus 1 dan mengurangi 1 magazine. Kemudian yang kedua yaitu rate of fire plus 2, akurasi plus 1 dan mengurangi 1 reload speed. Yang ketiga armor penetration plus 2, akurasi plus 1 dan mengurangi 1 movement speed. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu range plus 2, armor penetration plus 1 dan mengurangi 1 reload speed. Nah, senjata ini akan hadir besok ya. Tepatnya ya nanti malam ya, jam 12 malam ini inkubatornya udah keluar kawan-kawan. Dan ini dia blueprintnya. Kalian bisa dapetin 1 gratis besok ya jika kalian top up 140 diamond kawan-kawan. Oke, itu aja kita bakalan bahas tentang katana lobbynya. Atau kalian mau lihat ini nih. Nih, di sini shotgunnya kayak gini kawan-kawan ya, bukan di spinan haram. Nih, mana hadiahnya bagus-bagus lagi. Udahlah. Oke, kita bahas tentang katana lobbynya. Oke, ini dia katana lobby yang pertama kawan-kawan ya. Nah, ini dia bentuknya kayak gini nih. Keren banget kan? Lihat. Wow. Tapi di Indonesia nggak bakalan di event top up nih kayaknya ya. Udah paham ya, pasti ada di spinan haram gitu. Dahlah. Lanjut kita ke skin katana yang kedua. Nah, ini dia skin yang kedua ya kawan-kawan ya. Gimana menurut kalian nih? Lihat ada gambar batik-batiknya nih di sarungnya maupun di pedangnya ya. Tuh bisa kalian lihat sama-sama. Wow. Yang jelas pastinya di Indonesia nggak akan ada event top up lagi yang seperti ini gitu. Kalau ada sih ya alhamdulillah gitu, ada katana top up lagi. Kita tunggu aja sama-sama hadirnya di event seperti apa. Oke, ini dia skin katana yang ketiga ya kawan-kawan. Nah, lebih ada efek-efeknya di bagian pedangnya nih. Mirip seperti katana kendoka yang old itu, yang api-api itu. Aku ada kawan-kawan. Nih, kira-kira bakalan keluar di event seperti apa di server Indonesia ya. Mudah-mudahan gak di event-event mahal gitu. Oke, mungkin segini aja ya kawan-kawan ya videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Tetap semangat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mohon maaf karena sekarang aku sedang sedikit sakit.